Mengapa ada orang-orang tertentu yang seberapa sulit persoalan hidup yang mereka hadapi, tetap mampu bergerak maju dan berusaha memberikan yang terbaik. Mereka juga sama dengan kita. Mereka bukan manusia superpower, mereka juga punya keterbatasan. Mereka hanya sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, hanyalah bersifat sementara, singkat. Mereka tahu pasti dan ingin mencapai tujuan hidup yang lebih mulia. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi memberi tapa pamrih. Bukan untuk menjadi yang paling benar, tetapi mengalah untuk kebenaran. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi mampu menginspirasi. Bukan untuk bertikai, tetapi penuh pemakluman dan memberi pengertian. Mereka adalah orang-orang yang telah mampu menjadikan nurani sebagai pengendali diri, tiada lagi keakuan. Mereka adalah orang-orang yang bercahaya penuh kasih dan berbahagia dengan membahagiakan orang-orang di sekeliling mereka. Sekalipun menghadapi berbagai persoalan hidup, mereka tetap bersyukur dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk mendatangkan berkah bagi orang lain. Senantiasa penuh perhatian, mengasihi, dan memahami. Bahkan, tidak menuntut untuk dimaklumi atau diketahui oleh siapapun. Mendatangkan berkah bagi yang lain adalah tanggung jawab nurani yang maha sejati. Sifatnya harmoni sempurna, tidak merugikan siapapun, urusan manapun, dan benda apapun. Jangan pernah dipengaruhi oleh segala bentuk kondisi, situasi, dan semua persoalan hidup yang ada. Dengan kasih dan kebijaksanaan, pandangan maha lapang, luas dan jauh melampaui segalanya, mari sebarkan kasih ke seluruh pelosok dunia. Jika bisa menjadi berkah bagi orang lain, mengapa kita lebih memilih terjebak dalam egoisme? Lupa akan potensi besar dalam setiap persoalan hidup yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai mustika tak ternilai yang menyinari dunia.